Anda Pandri. Iya ya. Sekarang kamu sudah tahu di mana desa kamu sudah tertinggal. Emangnya kenapa ya? Kamu sekarang harus pergi ke Mekah. Ngapain ayah pergi ke Mekah? Untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan tentang pendidikan, untuk membangun warga desa kita ini. Ayah, Hamza gak mau pergi ayah. Hamza, ayo pergi nak. Masa kamu udah sayang sama orang-orang desa? Ayah, Hamza gak mau pergi. Hamza, upoh ngawe ini. Upoh ngawe. Ayah, janganlah pukul dengan awe, pukul saja dengan rotan. Oh, nyonyo, kapan ingin dong? Hai, awe ke rotan sama saja. Oh, nak ya, nak ya. Oh ya, saya ngerti ya. Sekarang, Hamza, lu harus pergi ke Mekah, oke? Okay? Rupanya di belakang Ibu Hamza melihatnya, begitu mendengarkannya Ibu Hamza langsung sedih. Jangan tinggalkan ibu. Masa kamu tega meninggalkan ibu? Ibu, Hamza disuruh ayah untuk pergi ke Mekah, ibu. Masa Hamza disuruh pergi ke Mekah? Tapi kalau kata ayah begitu, pergilah daripada habis nasi di rumah lagi. Cepat pergi, ayahmu dah tak kerja lagi. Mama kau gitu kali, mudah-mudahan Hamza suka makan. Mama suruh pergi Hamza cepat-cepat. Singkat cerita berlinang air mata, Hamza pun pergi ke negeri Mekah. Ibu, jangan menangis ibu. Doakan Hamza biar cepat pindah ibu, cepat selesai sekolah dan Hamza pulang lagi ibu. Entah, cepat pergi, cepat, cepat. Ayah nak mau lama-lama kamu di sini. Ayo cepat pergi. Ayah,
Singkat cerita, Hamzah langsung naik kapal pergi ke Mekah. Dihidupkan langsung mesin kapal. Nama anda siapa? Waduh, enak kan? Udah kami namain sekarang. Oh ya, nama aku kenalkan. Hamzah Baturi. Dari mana anda ke mana? Menuju ke mana? Wajah geli katanya. Aku dari Aceh mau ke Mekah untuk menuntut ilmu. Oh gitu. Sedangkan kau ngapain? Aku pergi ke Amerika kemarin. Rupanya ditendang sama tentara Amerika. Suruh pulang lagi. Masa lagi di mana? Cina. Oh Cina. Padahal lagi di bawah nuklir kita dah. Ini orang semua dunia. Negara kami kuat. Nak sama ke negara lagi. Bodoh. Jangan gina. Mentang-mentang negara kami kecil. Orang kecil tu dicili-cili, penting-penting tu ke, bodoh ke. Banyak kali orang Cina di kampung ini, kami buang, kami sepak laut tau. Ini pelik juga, orang kecil kurang ajar. Begitu baiknya Hamzah Baturi, sampai ada orang tenggelam di laut, dia tolong juga untuk menuntut ilmu. Dia ingat bahwa itu bagian dari mendapat pahala. Singkat cerita, orang tersebut diantar langsung ke Cina. Dia pun belok haluan langsung ke Mekah.